Selamat sore teman-teman. Tepat di simpang 4 Jalan Dr. Wahidin dan Sutomo. Ini kita lagi di kedai kopi Rizkuna. Ada jual roti Turki. Nah, roti Turki ini kita mau pesen. Sambil nanya sambil kita liput, teman-teman. Nah, ini dia menunya. Menunya itu roti Turki itu kebab manis, ada kebab susu keju coklat sampai kebab Denko. Harganya itu paling murah Rp10.000, paling mahalnya Rp15.000. Oke, langsung aja kita tanya-tanya ke mbaknya. Selamat siang, Mbak. Dengan Mbak siapa nih, Mbak? Namanya Mbak? Mbak Diana, saya pesan kebabnya, Mbak. Yang spesial apa, Mbak? Spesial apa? Dari ini. Ya, cuma 15.000. Yang Milo, apa yang cappuccino? Cappuccino. Ya, Milo yang ada, Bang. Yang ada Milo. Ada. Yang ada apa aja yang ada? Susu coklat. Keju sama? Apa yang enggak ada tuh Milo? Apa? Cappuccino. Denko ada Denko. Denko ada. Ada ya. Jadi saya yang susu keju coklat Milo. Habis itu Denko sama yang vanilla susu ada? Vanilla susu enggak ada? Enggak ada. Jadi yang ada Denko, Milo sama yang susu keju coklat ya. Atau ini aja, Kak? Susu. Oh, betul. Tiga ini. Satu. Satu, dua, tiga. Oke. Itu ada dua macam, satunya lagi roti apa, Kak? Canai. Oh, canai ya. Oh, iya. Jadi buatnya ini mirip-mirip buat kayak buat martabak juga, Kak, ya? Iya. Buka dari jam berapa nih, Kak? Jam 7. Jam 7 pagi? Iya. Sampai malam? Iya. Oh. Ini tersedia nggak kalau di Gojek sama Grab gitu? Kayaknya sih tersedia, Bang. Tersedia ya? Oke. Selain kueh-kuehan gini, makanan juga ada jual di sini nggak ya? Iya, itu kayak roti. Oh iya, cuman di satu menu aja nih, jadi satu menu aja ya? Isiannya kayak ya. Jadi coklatnya itu pakai coklat alfa ya. Iya. Oke, sama susu dan kok. Jadi ini pakai sayur juga enggak sih, Kak? Enggak. Itu kalau kebab yang asin. Kalau kayak yang ini manis enggak pakai ya? Enggak. Nah, ini rotinya, teman-teman. Jadi kalau yang bulat-bulat kayak ada digulung-gulung itu buat canai ya? Iya. Kalau yang bulat ini buat kebab. Nah, langsung aja digoreng. Nanti isiannya dimasukkan langsung sambil digoreng atau tunggu di diangkat dulu baru. Oh, isiannya di situ ya. Oke. Jadi cuman goreng kulitnya aja nih, Kak ya. Jadi kulitnya digoreng dulu nih, teman-teman. Ini sampai setengah matang gitu kali, Kak ya.
itu waktu yang dibakar dikit itu buat biar kering gitu gak ya? Iya. Biar garing gitu ya. Jadi habis digoreng ini teman-teman, ya agak ada dibakar dikit gitu gak ya? Tapi sebentar aja ya. Iya. Udah berapa lama jualan di sini, Kak? Kalau yang buka sih sudah lama, kalau saya sih baru sih. Oh, Kakak yang jaga aja nih. Iya. Oke. Satu hari biasanya bisa dapat berapa porsi sih, Kak? Kalau saya kan masuknya jam 2, Bang. Oh. Jadi kalau tadi itu bos. Oh. Saya kalau kakaknya aja lah berapa biasanya rata-rata? Kalau itu sekitar 20 lebih. 20 porsi yang lebih. Kalau tambah siang ya mungkin 40 ada kali ya. Selain di sini ada jual tempat lain nggak sih, Kak? Nggak ada. Apa? Selain di sini ada cabang lain nggak sih? Nggak ada. Baru sekarang sini ya. Baru di sini ya sekarang ya. Jadi susunya itu campur sama susu kental manis ya? Iya. Oh, digocok. Jadi kayak selai gitu jadinya kayak ya? Jadi susu bubuk sama susu kental manis nih, campurin.
dikombinasikan. Tampilannya itu kayak selai keju gitu ya. Yang keju dia ya. Jadi nih, tinggal kita coba aja. Kak, makasih banyak udah izin nge-review ya. Iya, enggak apa. Ya, mari semoga makin laris manis. Amin. Oke, oh guys, langsung aja kita cobain. Ini dia kebab. Kebab manis ya. Sebenarnya ada 3 jenis rasa, ada coklat, susu full cream atau susu bubuk, sama keju. Cobain satu per satu. Oke, okay. This one ini Milo.
Ini Milo coklat. Ini Milo susu. Tuh, tampilan seperti itu. Gigit langsung ya. Kita gigit tengahnya aja. Soalnya di tengahnya tempat Milonya. Nih, gitu sih. Dibelah. Kita belah aja ya gini. Ah, kita aja. Plastiknya. Plastiknya kegigit, guys. Kocak. Oke. Agak pahit sih rasanya. Udah. Tapi teksturnya itu empuk-empuk gitu. Enak. Nah, enak. Tebal sih rasanya. Enak banget. Cobain lagi yang keju ya. Cobain yang keju. Oh, kejunya tebal, penuh banget isinya. Widih. Langsung aja kita eksekusi. Tebal banget dalamnya. Keju, coklat, susu. Enak. Top banget. Halo teman-teman, gue mau habisin ini ya. Kebabnya masih itu review gue. Jangan lupa buat di like, di komen, dan juga di subscribe channel kita. Jangan lupa follow juga Instagram kita di @kulinerhit11. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.